Berikut adalah 7 games yang akan dirilis bulan Agustus ini. Game pertama ada Rare Replay, merupakan kompilasi-kompilasi dari game Rare termasuk bonus fitur. Selain game, gamers juga akan mendapatkan bonus lainnya seperti konsep art, game yang belum dirilis, dan masih banyak lagi. Game Rare Replay ini akan hadir untuk Xbox One pada 4 Agustus 2015. Di game kedua ada Everybody's Gone to the Rapture. Dalam game ini, gamers akan merasakan bagaimana rasanya mencari dan berinteraksi dengan memori-memori manusia dalam tiap rumah yang ada. Gamers juga akan mempelajari bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka mati. Game ini akan dirilis untuk PS4 pada 11 Agustus 2015. Di nomor 3 ada Goat Simulator. Dalam game ini, gamers akan berperan sebagai kambing. Selain dapat lompat, gamers juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Meskipun game ini bukan game serius, namun banyak gamers yang antusias dengan game ini. Goat Simulator akan hadir untuk PS3 dan PS4 pada 11 Agustus 2015. Nomor 4 ada Brothers: A Tale of Two Sons. Game yang berjenre adventure ini banyak mendapatkan pujian. Pasalnya, selain gameplay yang unik, gamers juga akan terhanyut dalam cerita yang luar biasa. Brothers: A Tale of Two Sons akan dirilis untuk PS4 dan Xbox One pada 12 Agustus 2015. Game kelima ada Zombie. Dalam game ini, gamers akan merasakan elemen-elemen yang unik yang membuat Zombie U sangat inovatif. Dengan mode survival ini, gamers harus mengatur semua elemen seperti tools, inventory, maps, dan masih banyak lagi. Zombie akan dirilis untuk PS4, Xbox One, dan PC pada 18 Agustus 2015. Di nomor 6 ada Call of Duty Black Ops 3 Beta. Dalam program beta ini, gamers dapat merasakan fitur baru seperti Momentum Based, Chain Movement System, dan Specialist. Selain itu juga, gamers dapat merasakan map multiplayer yang baru. Game Call of Duty Black Ops 3 Beta ini akan dirilis pertama kali untuk PS4 pada 19-23 Agustus 2015. Dan di nomor 7 ada Until Dawn. Game ini akan memanfaatkan fitur dari DualShock 4 dan bergenre survival horror. Dalam game ini, gamers terperangkap dalam sebuah pegunungan yang terpencil, di mana gamers harus mencari jalan keluar dan juga bertahan hidup. Until Dawn akan dirilis untuk PS4 mulai 25 Agustus 2015.